Halo, apa kabar sahabat? Masa enak, makan enak. Jumpa kembali dengan channel Wono Suwono. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Hari ini dapur masa enak, makan enak akan masak sayur toge dicampur dengan kacang panjang. Kita bersihkan dulu penggorengannya atau tempat untuk masaknya. Kita kasih minyak sedikit untuk menggongseng bumbunya. Bawang merah, bawang putih yang telah diiris-iris dan lengkuas serta daun salam kita masukkan di penggorengan, kita gongseng. Setelah layu dan baunya harum, kita kasih sedikit air. Kita masukkan irisan bakso. Selanjutnya kita kasih rasa, yaitu garam, lada, penyedap rasa, dan saus tiram, dan minyak wijen. Dan jangan lupa dicobain. Udah mantap kan rasanya? Enggak nyemplungin tugenya ini. Oke, sebentar aja. Layu doang. Kalau layu, matang dikit lah. Kemudian kita masukkan tugenya. Dan kita aduk-aduk sampai layu. Kacang panjang. Itu tinggal masukin aja tuh gaduh-gaduh. Nah, itu ada warnanya. Agar sayuran ada warnanya, kita tambahkan kacang panjang. Di sini ada kacang panjang yang telah direbus dan ditambahkan cabai merah yang telah diiris-iris. Namanya minyak wangi, minyak wijen. Minyak wijen banyak. Kita manis enggak pakai apa. Setelah matang, kita angkat dan siap untuk disajikan. Kan toge setiap hari, dia sempul enggak bosan. Terima kasih telah menonton dan nantikan video selanjutnya.